muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi dah kata dah tiap-tiap orang daripada kita ni dah ada tempat dalam syurga. Nabi dah kata dah. Nabi kata kalau beranak mai jadi orang Islam, beranak mai daripada perut mak yang Islam, beranak mai disambut dengan azan di telinga, beranak mai belajar kafah, belajar kelah, asas fardu ain, daripada kecil-kecil dah mai masjid, tiba-tiba sampai satu masa dalam hidup dia, dia bantah, tidak mau ikut Quran, tidak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang saja tak mau masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى أَوْ كَمَا قَالْ حَدِثْ صَحِيْهِ رِوَيَةَ الْبُخَارِي. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, setiap orang daripada umat aku akan masuk syurga. Tuan, 1400 tahun dulu Nabi kata setiap orang, kullu ummati, setiap orang daripada umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna al-jannah, semua mereka akan masuk syurga, illa man aba. Nabi kata kecuali kalau hak tak masuk tu kerana dia tak mau masuk. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, sahabat sudah tidak faham. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah wa man ya'ba. Sebab kata, ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga? Syurga ni benda semua orang cari. Syurga ni menjadi matlamat semua manusia. Semua manusia nak masuk syurga. Tiba-tiba ada yang saja tak mau masuk. Sahabat tak faham benda ni.
Sahabat kata, ya Rasulullah, wa may ya'ba, ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah. Nabi kata simple saja, siapa taat aku, dia masuk syurga. Wa man 'asani faqad aba. Nabi kata siapa yang derhaka, yang bengkiang, yang saja tak mau nak taat kepada Nabi, dia saja tak mau masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi dah kata dah tiap-tiap orang daripada kita ni dah ada tempat dalam syurga. Nabi dah kata dah. Nabi kata kalau beranak mai jadi orang Islam, beranak mai daripada perut mak yang Islam, beranak mai disambut dengan azan di telinga, beranak mai belajar kafar, belajar kelah, asas fardu ain, daripada kecil-kecil dah main masjid, tiba-tiba sampai satu masa dalam hidup dia, dia bantah, tidak mau ikut Quran, tidak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang saja tak mau masuk syurga. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadih, la tadkhulunna al-jannah kullukum illa man aba wa sharada 'ala Allahi syiradan ba'ir qila ya Rasulullah wa man aba an yadkhula al-jannah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. نبي صلى الله عليه وسلم kata, والذي نفسي بيده, demi Allah Tuhan yang nyawaku ada dalam tangan dia. Nabi sumpah, Nabi kata demi Allah, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang dia duk pegang nyawa kita. Tuan-tuan, kalau Allah kata kita hidup, kita hidup. Kalau Allah kata kita mati, kita mati. Ambil vaksin ini ikhtiar. Kita bagi clear benda ni. Ambil vaksin ini ikhtiar. Hidup mati itu kerja Allah. Jangan jadikan alasan orang ambil vaksin pun kena COVID, orang ambil vaksin pun mati. Mati itu kerja Allah. Kita ambil vaksin ni ikhtiar. Ikhtiar itu disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As simple as that, orang putih kata. Benda ni so simple. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Nabi sumpah, Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawaku dua ada dalam tangan Allah. La tadkhulunna al-jannah kullukum illa man aba. Akan masuk syurga setiap orang daripada kamu melainkan kamu tak mau masuk syurga. Wa syarada 'ala Allahi syirad al-ba'ir. Nabi buat perumpamaan. Nabi kata ada orang dia tak mau taat kepada Allah, dia tak mau taat kepada Nabi, dia tidak mau ikut Quran, dia tidak mau ikut hadis Nabi, dia jadi macam ba'ir, dia jadi macam mana unta yang terlepas daripada tali tuan dia. Bila terlepas saja mengerodak lari. Ada manusia, dia lari daripada agama macam mana unta terlepas tali punya lari. Nabi buat perumpamaan. Nabi kata ada manusia macam tu. Dia tak mau dekat Islam ni, dia tak mau kepada Quran, dia tidak mau kepada hadis Nabi, dia tak mau hidup beragama, dia lari daripada ajakan, daripada dakwah kepada agama macam mana unta terlepas daripada tali, lari. Liaknya dia dengan agama.
Dalam syarah hadis dia kata apa? Nabi buat perumpamaan itu, Nabi nak bagi tahu, kata manusia yang tidak mau ikut petunjuk Allah ini adalah manusia seumpama ba'ir, seumpama unta yang tidak berakal. Dalam syarah kata macam tu. Tak ada akal. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, wa man aba an yadkhul al jannah. Sahabat kata, siapa dia yang enggan, yang engkar, yang enggan masuk syurga ni? Ada sungguh ke orang tak mau syurga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Nabi jawab benda yang sama. Nabi kata, siapa taat aku, dia nak masuk syurga. Wa man 'asani dakhala an-nar. Nabi kata, siapa yang pilih untuk derhaka aku, dia saja nak masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ada banyak cara untuk masuk syurga. Ada banyak cara. Abwabul khair ataupun pintu-pintu kebaikan ni cukup banyak. Daripada kita celik mata pagi sampai kita nak pejam mata tidur malam ni, di depan kita dia ada abwab, dia ada pintu-pintu. Berapa banyak pintu al-khair, pintu-pintu kebaikan ni punya banyak. Yang saya nak fokus pada malam ini ialah salah satu daripada pintu, salah satu daripada cara kita nak dapat tempat dalam syurga ialah cari kawan. Cari kawan yang beriman kepada Allah. Yang tu aja kita nak ambil malam ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kata dia, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala shuhada yaghbituhum al-anbiya wash-shuhada yawm al-qiyamah bi makanihim min Allah ta'ala. Qalu ya Rasulullah, tukhbiruna man hum? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhami bainahum wala amwalin yata'atawnaha, fawallahi inna wujuhahum la nur wa innahum ala nur la yakhafuna idha khafa an-nas wa la yahzanuna idha hazina an-nas. Wa qara'a hadhihi al-ayah, ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sesungguhnya di kalangan hamba Allah ramai-ramai ni, la unasun, ada sekumpulan manusia. Kalau ramai-ramai dua ada ni, Nabi kata ada satu kumpulan manusia. Ma hum bi anbiya wala syuhada. Nabi kata depa ni bukan nabi dan bukan orang mati syahid. Nabi kata, dalam ramai-ramai manusia, dalam ramai-ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ada sekelompok orang yang depa ni nabi pun bukan, mati syahid pun bukan. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada yawmal qiyamah bimakanihim min Allah taala. Tetapi di hari akhirat esok, para nabi dan para syuhada jealous dengan mereka ni. Nabi kata, dalam ramai-ramai ni ada sekumpulan orang yang mereka ni nabi, tidak, mati syahid pun tidak.
akhirat esok nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid cemburu kat depa, jealous dengan depa ni. Pasal apa? Pasal kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Tidak nabi dan tidak turun dalam perang sabilillah sampai dapat syahid, tak ada. Tetapi akhirat esok dapat privilege, dapat kemuliaan. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum. Nabi kata lagu tu, sahabat yang dengar ni kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, habaq maisat, siapa depa ni? Bagi tahu kami, siapa dia ni? Depa ni ni. Sampai para nabi, sampai syuhada, orang yang mati syahid pun jealous dekat depa ni. Pasti dapat kedudukan istimewa di sisi Allah di hari akhirat. Siapa depa ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabbu biruh ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawna. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, depa ni adalah orang yang masa hidup di atas dunia dulu dia berkasih sayang di antara sama-sama dia. Dia berkawan, dia berkasih sayang di antara sama-sama dia. Sedangkan depa ni tidak ada hubungan mahram. Depa ni tidak ada hubungan kekeluargaan. Wala amwalin yata'atawnaha, dan depa ni kamcing close jadi baik. Sedangkan antara yang duk rapat, duk close, duk baik ni tidak ada melibatkan penggunaan duit. Nabi sebut macam tu. Pasal apa? Pasal atas dunia ni satu orang close dengan satu orang ni dia macam-macam sebab. Dia close ni macam-macam sebab. Di antaranya close pasal apa? Orang putih kata partner in crime. Partner in crime ni pasal apa? Pasal ni geng sama-sama duk buat crime. Nak tengok wayang hang hello aku, aku hello hang. Nak buat benda-benda karut ni, dua orang ni nanti duk kontak sama sendiri. Pasal tu depa close, pasal tu depa kamcing. Ada yang di atas dunia ni close pasal apa? Pasal geng motor besar. Ada close pasal tu. Dia ada ukhuwah dia. Dia ada persaudaraan di antara sama-sama dia. Kalau sama-sama kawan dia mati, tu dia konvoi motor besar sampai 100 biji mai. Nampak ukhuwah tu. Tapi pasal apa berlaku ukhuwah itu? Pasal motor besar punya geng. Ini geng Ducati, ini geng Harley Davidson, ini geng tiga gati, dua gati, tiga gati. Dia ada sebab tu. Pasal apa dia pergi jadi geng? Oh, ini kelab joran, ini kelab joran. Depa kamcing, depa geng pasal apa? Nuh, duk pergi tengah laut nuh, turun pergi sampai dua hari, dua malam, baru sampai tempat nak mengai. Dia kamcing pasal itu. Masing-masing orang mempunyai sebab untuk jadi kamcing. Tapi hak pelik ni, ini hadis kita baca ni. Hak pelik ni apa dia? Ada segolongan manusia yang Nabi kata para Nabi, para syuhada, jealous dengan mereka. Pasal apa? Pasal mereka ni di atas dunia ni, punya kamcing mereka ni. Bersahabat, berkawan, cukup close, cukup kamcing. Sedangkan mereka bukan adik-beradik, Nabi kata. Sedangkan mereka ni, tak ada melibatkan duit ringgit. Kau dia ni pasal selalu duduk belanja, maka kerana tu orang keluar, tak, Nabi kata. Fa wallahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpah. Nabi kata wallahi, fa wallahi inna wujuhahum lanurun. Nabi kata demi Allah, di hari akhirat esok muka depa ni bercahaya. Wa innahum ala nur. Nabi kata bahkan depa ni di hari akhirat esok duduk di atas cahaya. Ui, hebat sangat ni. La yakhafuna idha khafa an-nas. Di hari akhirat esok, waktu manusia ramai-ramai ni takut, depa tak takut. Siapa tak takut, tuan-tuan, di padang mahsyar? Kita belum tengok rupa padang mahsyar. Kita belum rasa kesusahan padang mahsyar. Kita baca saja hadis cerita tentang padang mahsyar, kita sudah takut.
Tentu boleh bayang kalau kita ada di padang mahsyar, macam mana takut kita ni. Tapi kata Nabi SAW, golongan yang malaikat, golongan yang para nabi dan para syuhada jealous ni, mereka ni tak takut ketika orang lain takut. Wala yahzanuna idza hazina an-nas, waktu orang semua bersedih, mereka tidak bersedih. Sedih tuan-tuan, padang mahsyar ini 1001 perasaan duk ada di padang mahsyar ni. Yang takut duk tunggu timbang amalan nak berat belah mana, tu satu pasal. Yang sedih, dia duk sangka-sangka dia nak jadi ahli syurga, tiba-tiba divert ke neraka. Betapa sedih, macam-macam perasaan duk ada di sana. Tetapi golongan ni, kata Nabi SAW, orang takut, mereka tak takut. Orang sedih, mereka tak sedih. وقرأ هذه الآية. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat. Firman Allah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran. Allah kata, ketahuilah sesungguhnya awliya Allah, para wali Allah itu, la khaufun alaihim, mereka tak takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan rasa sedih dan duka cita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dua orang sahabat Nabi yang hebat, Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas, mereka ni sahabat Nabi hebat dan mufassir, mereka ni alim di dalam tafsir Al-Quran. Dua-dua kata apa? Yang dimaksudkan dengan awliya Allah, wali-wali Allah itu, maksudnya ialah orang yang semasa hidup di atas dunia, hati ingat Allah. Tonton tengok, yang kata sahabat Nabi, siapa dia sahabat Nabi ni? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Mereka kata yang dimaksudkan dengan awliya Allah, yang dimaksudkan dengan wali Allah itu ialah orang yang masa di atas dunia sentiasa ingat Allah. Susah ingat Allah, senang ingat Allah, ada duit ingat Allah, tak ada duit ingat Allah, mereka sentiasa ingat Allah. Mereka ini awliya Allah. Kita hari ini bila sebut wali Allah, dia cerita macam-macam. Pakai duit terkam pergi nak ambil berkat, pakai duit terkam pergi nak ambil ayam basuh tangan dia minum, pakai duit. Kita salah dalam memahami awliya Allah. Wali Allah ini, sahabat Nabi kata, sahabat Nabi yang alim dalam tafsir Quran, dia bagi satu definisi yang simple. Yang dikatakan wali Allah itu ialah orang yang sentiasa hati ingat Allah. Dia wali Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mereka ini di hari akhirat esok tidak takut dan tidak sedih duka cita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang ketiga. Hadis ni saya duk dengar ramai ustaz duk cerita, tapi ustaz-ustaz ni tak bawa matan dia. Dia duk baca ada hadis Nabi kata lugu-lugu, tak bawa matan. Saya call tanya kawan-kawan ustaz yang duk ceramah, saya call tanya, boleh tak share dengan saya matan hadis tu? Sebab takut tuan-tuan, takut sekali kita pergi bawa-bawa tengok maudhu', benda palsu. So, share, saya kata. Semua tak share, pasal duk baca buku Indonesia, ya jumpa. Matan tu, kita nak matan hadis, supaya bila dapat matan, kita boleh cek sahih ke tak sahih hadis itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, tak dapat. Tidak, tak lena lah. Kita bila kita nak satu benda, duk tak dapat ni, dia kacau lah. Pam kata, dua hari lepas dapat. Mungkin dia duk takut nak main kuliah ni, dah cuti lama. Dia pun timbul main hadis ni. Hadis ini hadis sahih, riwayat An-Nasa'i. Dan ada di dalam riwayat Muslim. Yang saya nak baca ni adalah hadis riwayat An-Nasa'i. Dan hadis ini sahih. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا
bi asyadda mujadalatan minal mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhilun nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu Allah izhabu fa akhriju man araftum minhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatunahum fayarifunahum bisuwarihim faminhum man akhadhathu an-nar ila ansafi saqaihi waminhum man akhadhathu ila ka'baihi fayukhrijunahum fayaqulun rabbana qad akhrajna man amartana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Allah akhriju man kana fi qalbihi waznu dinar min al-iman summa qala Allah ta'ala man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar hatta yaqul man kana fi qalbihi waznu dharrah. Qala Abu Sa'id فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم أو كما قال حديث رواية النسائي حديث صحيح. أبو سعيد الخدري dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata tidak ada argument. Apa? Perdebatan yang lebih dahsyat di atas dunia ni berbanding dengan debat yang berlaku di hari akhirat esok di antara penghuni syurga dengan Allah. Itu maksud dia. Nabi kata kalau hampa pernah tengok orang duk argue, duk berdebat, duk lawan. Contohlah kita kata, kita pernah masuk mahkamah tinggi, kita pernah tengok macam mana lawyer-lawyer handal ni dalam mahkamah duk lawan dalam nak membawa kes ni. Hebatnya lawyer ni, dia ni pi engage saya dengan dia memang juta, tak ada bayar ratus-ratus ribu punya, juta. Punya hebatnya dia ni dari segi argument dia di dalam mahkamah ni, hebat dia ni. Nabi SAW kata apa? Kalau hampa pernah tengok perdebatan ataupun argument di atas dunia yang hebat, tidak boleh lawan hebat ahli syurga berdebat dengan Allah di hari akhirat itu. Ha, itu maksudnya. Debat macam mana? Kata ahli syurga ni kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Ahli syurga ni dia dah duduk dalam syurga dah, dia argue Tuhan, dia challenge Tuhan, dia kata dekat Tuhan, hadis sahih tuan-tuan, hadis sahih. Dia kata dekat Tuhan, dia kata apa? Dia kata kawan-kawan kami, yang kawan-kawan ini masa di atas dunia dulu, yusalluna ma'ana, duk semayang sama dengan kami. Jadi kata ya Allah, dia kata saya ada kawan, kami sama-sama duk jemaah di masjid. Ya Allah, saya ada kawan, kami sama-sama duk pergi mengaji di masjid.
Ya Allah, saya ada kawan, ya sumuna ma'ana, kami puasa sama-sama. Bulan Ramadan kami puasa, kami mai buka puasa ramai-ramai di Masjid Fahim ni. Hari Senin, hari Khamis kami puasa sunat, kami biasa buka puasa iftar jama'i, buka puasa ramai-ramai. Ya Allah, saya ada kawan yang di atas dunia dulu, ya hujuna ma'ana, kami pi haji sama. Kami pi haji sama satu tahun, pi satu kapal terbang, pi sana duduk satu bilik, kami sama-sama pi melontar jamrah, kami sama-sama tawaf, kami sama-sama sa'i. Ni ahli syurga ni, dia kata dekat Tuhan macam tu, fa adkhaltahumun nar. Dia kata, ya Allah, tapi kawan-kawan tu pasal apa engkau masukkan dia ke dalam neraka? Tuan, kita nak highlight ni apa dia? Kawan. Cari kawan macam ni. Kawan yang tempat berjumpanya di masjid, kawan yang tempat berjumpanya di dalam kelas pengajian, kawan yang tempat berjumpa di tempat yang baik-baik ni. Kawan-kawan macam ni. Pasal apa? Pasal dengan adanya kawan macam ni, di hari akhirat esok, kalau nasib kita tak baik, kita tak kelihatan dalam syurga. Kita tak ada dalam syurga. Kawan yang macam ini, dia akan jadi lawyer kita. Dia akan cakap depan Allah. Dia kata, ya Allah, saya ada kawan. Yang kawan ni sama-sama dengan saya. Kami semayang, kami puasa, kami buat haji, kami pergi umrah, kami buat benda baik sama-sama. Tapi hari ini, saya ada dalam syurga, dia tak ada. Tuhan letak dia di dalam neraka. Ya Allah, pasal apa buat macam ni? Dia jadi lawyer kita. Kita tak payah bayar duit dekat dia, tapi dia mempertahankan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ini hadis sahih, empat kali abang. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, hak saya baca. Dalam Muslim pun ada, hadis dia panjang lagi. Hak ni dia sebut di bahagian akhir. Saya ambil hadis yang pendek sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Fayaqulullah. Tuhan respon kepada kawan yang pertahankan kawan dia yang tak masuk syurga ni. Tuhan respon kepada dia. Tuhan kata apa? Izhabu. Tuhan kata dekat dia, hampilah ni. Fa akhriju man araftum minhum. Hampi cari kawan-kawan yang kenal itu, bawa mai. Tuhan kata. Allahu Akbar. Tuhan kata pergi keluar lah ni, hampi daripada syurga ni, hampi pergi tengok yang kata kawan hang, yang kata sama-sama puasa, yang kata sama-sama semayang, yang kata sama-sama pergi haji, yang kata sama-sama buat ibadat dulu, hampi tengok betul ke daripada dalam neraka. Kalau ada, buat keluar lepas buat main. Allahu Akbar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fayatunahum, meneru dekat ni. Ni kawan-kawan ni, kawan ni kita nak kena cari atas dunia ni. Kawan macam ni. Dia sayang kita ni, bukan sayang atas dunia, sampai akhirat dia sayang kita. Dia kenal kita, bukan kenal atas dunia, sampai akhirat dia kenal, dia ingat kita. Tuhan kata hampir tengok, kalau ada betul buat keluar mai. Fayatunahum, meneru pakai api. Puan-puan ni ahli syurga ni, yang masuk syurga duk cari kawan tak ada. Tengok dia kata, Ustaz Samsuri mana? Kita duk pergi mengaji kat dia, macam mana dia tak ada? Tuan-tuan, jangan tuan-tuan, yang ni bukan cerita lawak tuan-tuan. Siapa nak kena jadi macam mana tak tahu tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan. Mana dia? Ustaz Samsuri tak nampak ni. Pih, Tuhan kata, pih tengok. Faya'rifunahum bisuwarihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli-ahli syurga ni pih, sampai-sampai duduk tinjau tengok. Maka mereka kenai. Mereka kenai kawan mereka yang sama-sama duduk semayang, yang sama-sama duduk buat baik di atas dunia dulu, kenai, nampak. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارِ إِلَىٰ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. Nabi kata ada di kalangan hak duk dalam neraka tu, api duk sambak sampai parah betih dah. Dua neraka.
Api duk makan sampai saqain. Ni sampai dua betih api duk makan. Wa minhum man akhadathu ila ka'bay. Ada yang api sambak baru sampai buku lali. Tahangui satu badan lagi. Ada yang duk kena tekak buku lali, ada yang kena tekak perut betih. Fa yukhrijunahum. Cepat-cepat depa ni pi ambil kawan-kawan ni, buat keluar daripada neraka, bawa pi ke syurga. Fayaqulun, maka kata ahli syurga ni, Rabbana qad akhrajna man amartana. Sampai dia kata, ya Allah, kami dah buat keluar dah, kami dah buat keluar dah kawan-kawan kami yang kami duk minta tadi ni. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulullah, Allah kata apa? Akhriju man kana fi qalbihi waznu dinar minal iman. Allah kata dekat malaikat dia pula, Allah kata, pi tengok lagi hadua dalam neraka tu, mana-mana orang yang ada iman seberat duit not. Duit 10 ringgit, tuan-tuan. Iman dia seberat duit kertas. Menyatu ya iman ada kat dia masa atas dunia dulu. Menyatu aja, tapi dia Islam. Dia sampai mati dia orang Islam. Dia tidak pernah murtad. Dia tidak pernah buat benda yang boleh menyebabkan tertanggai, tercabut Islam dia. Tak pernah. Cuma dia ni macam tu. Tuhan kata dekat malaikat ni, hampa pergi tengok. Ada dalam neraka tu, mana-mana yang mereka masa atas dunia dulu ada iman, tapi iman nipih, iman mereka sikit sangat, setimbangan duit kertas aja. Pergi ambil buat keluar. Summa qal, kemudian Tuhan kata, man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar. Kata lagi kat malaikat, hamba pisat tengok, kalau ada lagi dalam neraka tu yang iman dia setimbangan ataupun seberat duit kertas keratnya. Allahu Akbar. Kalau iman setekat berat duit kertas 10 ringgit tu pun dah. No. Tuhan kata, kalau korang pada tu, kalau duit kertas tu koyak dua, menyatu aja iman ada kat dia di atas dunia dulu, baru keluar. Tuhan kata, Allahu Akbar. Tuhan macam ni punya Tuhan. Allahu Akbar. Dia limpahkan rahmat belah kesian dia kepada hamba dia. Masih ada manusia hamba Allah yang berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata dekat malaikat, pergi tengok kalau ada setimbangan sekerat duit kertas berapa keluar. Hatta yaqul, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman last sekali, Tuhan kata, man kana fi qalbihi waznu dzarrah. Kata kat malaikat dia, pergi tengok sat, kalau ada di kalangan hak masih duduk dalam neraka tu yang dulu atas dunia iman dia sebesar zarah, berkeluar. Tuhan kata, Allahu Akbar. Yang tu yang dalam hadis dia kata apa? Dia kata, kita esok nak masuk syurga kadakah? Dengan rahmat Allah, dengan belah kesian Allah. Kalau Allah dia main satu punya belah kesian dekat kita, syurgalah tempat kita. Keep on buat baik. Tu aja dia nak abang tu ya. Teruskan buat baik. Walau dicemuh, walau dicaci, walau dimaki, walau ditohmah, walau dikata apa saja oleh manusia, teruskan buat baik. Tuan, saya duk buka tengok YouTube. Cuti panjang duk buka tengok YouTube. Tengok ustaz-ustaz duk mengajar, duk ceramah, duk online, duk apa, Google Meet lah, apa Zoom lah, apa macam-macam. Punya bagus ustaz tu cakap daripada mula bagi salam sampai habis. Tuan-tuan tengok hak buat good dengan hak buat. Ada hak buruh turun bawah ni ada. Ya Allahu Akbar. Saya saja lah tengok. Macam ni punya Allahu Akbar. Depa buruh turun bawah. Like dengan dislike. Depa buruh dislike. Beratus herak dislike. Daripada awal hamba Allah tu cakap sampai habis, tidak ada melainkan yang baik-baik depa buruh dislike. Kalau dia buh tu selepas dia dengar, jadilah janji dia dengar tu lah. Takut tak dengar apa terus buh disah. Allahu Akbar. Trend orang kita hari ni, kalau apa-apa dalam Facebook, dia bukan nak dengar,
Kalau sekiranya video, dia bukan nak dengar. Kalau sekiranya tulisan, dia bukan nak baca. Dia pakai tengok kawahat sebelum dia kata apa. Allahu Akbar. Kawahat sebelum dia tu, ulah tak betul. Dia pergi ulah atas ulasan korang tu. Kawahat dalam video cakap lain. Allahu Akbar. Tuan-tuan, masalah dengan manusia akhir zaman ni, masalah. Kalau kita nak ambil kira benda ni semua, kita tak buat apa, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, dia kata apa? Faman lam yusaddiq falyaqra hadhihi al-ayah. Abu Sa'id Al-Khudri dia rasa macam hadis ni heavy sangat, heavy hadis ni. Heavy. Heavy dari segi apa? Pasti hadis ni cerita kata penghuni syurga boleh doa agiu Tuhan. Wih, heavy. Heavy hadis ni. Boleh kata dekat Tuhan, ya Allah, pasal apa kawan kami sama duk semayang, sama duk puasa, sama buat haji, sama pergi umrah, tapi hari ini dia tak ada sama dengan kami dalam syurga. Boleh argue Tuhan macam tu. Hadis ni heavy. Sehingga kan ada orang bila dengar, dia hantar percaya atau tak percaya. Dia terintah pula lagi. Dia, ay, hadis maudhu' apa, hadis palsu apa dia ni, pidu abak, dia pukul borong semua sahih. Ada yang ingat macam tu. Abu Sa'id Al-Khudri, dia tahu benda ni nak jadi. Dia kata apa? Siapa yang duk rasa gedebu-gedebak dalam hati? Faman lam yusaddiq, siapa yang tak apa nak percaya hadis ni, falyaqra hadhihi al-ayah. Dia kata baca ayat Quran ni. Tuhan kata apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah, dia tidak akan ampun orang yang syirikkan dia. Kalau sampai mati hang kapiak, sorry. Tidak ada pengampunan. Kalau sampai mati, dia ni musyrik. Dia kafir. Sorry, tidak ada pengampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi selain daripada syirik, selain daripada jadi kafir, apa dosa pun Tuhan boleh ampun. Tidak ada isu bagi Tuhan. Allah mengampunkan dosa orang yang buat banyak dosa di atas dunia ini, tidak mengurangkan sifat kaya Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Quran kata bahawa siapa yang syirik Allah, dia sampai mati, dia dalam keadaan syirik kufur dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia telah membuat dosa yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena cari kawan-kawan macam ni. Nah, hadis lain, riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malak walaka bimithl." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada seorang hamba yang Islam yang masa hidup atas dunia dia doa kepada kawan dia tanpa pengetahuan kawan dia. Kita sayang satu orang, kita suka satu orang, sengap-sengap kita doa untuk dia. Tuan-tuan, dalam tahajud malam, bangkit pukul 4:30 pagi, bangkit ni pasal nak buang air, masuk pancong, buang air, tengok 4:30, semayang, ambil air semayang, keluar, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Rakaat ini habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angkat tangan. Dalam doa itu, selain daripada dia doa minta dia selamat dunia akhirat, selain dia minta supaya Allah bagi kebahagiaan kepada mak ayah dia yang dah meninggal dunia, selain pada tu, zak, dia masuk satu doa dekat kita, kawan dia. Dia masuk satu doa, ya Allah, bagilah Haji Mansur kita ni mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Zab dia masuk satu. Allahu Akbar. Itu doa cukup mahal. Pasal apa mahal, tuan-tuan? Pasal doa itu ikhlas. Dia, kita tak tahu pun dia doa kat kita. Kita tak tahu, tapi dia doa dekat kita. Dia ikhlas. Doa itu sangat mahal. Adakah kawan-kawan macam ni dekat kita? Itu kita tanya.
Kita ada 5 orang kawan, kita ada 10 orang kawan, kita ada 50 orang kawan, kita ada 500 orang kawan. Kita ada 3,000 orang friends dalam Facebook. Adakah daripada bilangan itu seorang yang pernah bangkit masa tahajud teringat nak doa kat kita? Kalau ada, kita manusia yang paling beruntung di atas dunia ni. Dan orang yang doa tu juga tidak rugi. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu malaikat. Malaikat tu doa balik dekat kawan yang doa kawan dia ni. Malaikat tu kata apa? Walaka bimithlin. Macam mana hang minta dekat dia, macam itulah Allah bagi dekat. Doa kepada hang pun sama macam yang hang doa dekat kawan hang secara ikhlas tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak hadis cerita tentang perlunya cari kawan baik ini. Hadis yang sangat popular, semua orang dengar apa dia? Nabi SAW kata, kita berkawan dengan dua macam orang. Satu, dia ni duk jual minyak atar. Satu, dia ni tukang besi. Nabi kata apa? Tak sama dua kawan ni. Kalau hang kawan dengan orang yang jual minyak atar, paling-paling dia calik juga minyak atar kat hang. Tuan-tuan biasa pergi Mekah? Tuan-tuan biasa pergi ronda di dalam shopping mall, dalam shopping complex di Mekah tu, pergi duduk ronda tengok mereka duduk jual minyak wangi ni, dia tengok kita main, dia kata Malaysia, Malaysia, dia ambil dia calik kat kita. Ini perangai orang jual minyak atar. Dia kira nak calik orang. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak atar, kita nanti dapat satu calik wangi dapat kat kita. Ataupun kata Nabi SAW, wa imma an tabta'a minhu, ataupun jadi silap hari pula hampir beli. Dia calik-calik, bau air, wangi ya, berapa? Kamrian, minyak tu lah, boleh cakap Arab pun jadilah. Kamrian, dia kata 10 ringgit, 10. Kita tak kira ada penaik Arab kita, kamrian. Dia kata 10, 10, kita kata 5, 5. Akhir kalam 5, oh cakap Arab. Akhir kalam 5. Dia kata 5 lah, dia ambil balik, dia bohong tu. 10, yes, dia kata. Malaysia, Malaysia, Siti Nurhaliza, Arab. Arab, tuan-tuan. Kita kata naam Siti Nurhaliza, 10 ringgit, pergi, ambil. Nabi SAW kata apa? Kalau ada kawan jual minyak atar, kalau dia tak calik pun kita beli, dapat wangi kat kita semua tu yang buat balik. Ataupun kata Nabi SAW, wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, ataupun setidak-tidaknya hampir duduk dekat dia dah dapat bau wangi tu. Berbeza dengan kita pergi cari kawan, kawan duri ni, dia panggil kawan duri. Kawan duri ni apa jadi? Kalau dia duduk kerja buat besi, nasib tak baik, percikkan api itu kena baju berlubang. Nabi kata, Nabi SAW kata, ataupun paling-paling tidak bau asap akan melekat di baju hang. Itu perumpamaan Nabi buat antara cari kawan baik dengan cari kawan yang tersilap. Itu perumpamaan dia. Dan last kita baca apa? Baca orang putih punya kata pula. Orang putih punya kena masuk sikit. Dia kata apa? Sincerity and love. Orang putih, the sincerity of husband is known during the sickness of the wife. Orang putih ni, bila kita bercakap tentang sincere ataupun sincerity, kejujuran, keikhlasan, kita mana tahu orang ikhlas tak ikhlas? Kita tak tahu, tapi dia ada indicator, dia ada tanda-tanda yang kita boleh nampak ikhlas ke tak ikhlas. Dia buat contoh apa? Dia kata, the sincerity of husband is known during the sickness of his wife. Laki ini ikhlas ke tidak, kita akan tahu bila isteri sakit. Isteri sakit, masa tu nak tahu suami ikhlas ke tak. Kalau masa tu dia pi penaik seorang lagi, ini leceh. Bini sakit, bini masa itulah harap perhatian suami dia. Dia pergi penaik sampai menikah seorang lagi. Hang selamatlah hang di rumah. Tak ikhlas dia. Yang kedua,
The sincerity of wife is known during the difficult financial situation of the husband. Isteri punya ikhlas, kita nak tengok bila laki kena buang kerja pasal COVID-19. Laki kena buang kerja, tak ada kerja. Daripada income 5,000 jadi zero. Pada masa tu keikhlasan isteri dapat ditengok. Tuan-tuan, berapa puluh ribu kes tuntut cerai daripada orang perempuan during COVID-19 punya pandemik ni. Tak boleh tahan, laki tak ada kerja, laki susah, goodbye, dia belah. Bila boleh tengok keikhlasan isteri apabila bila suami tak ada duit? Orang putih kata, ini jangan duk kerot, ini bukan hadis. Tak ada dua kerot ni. Orang putih kata, kadang-kadang boleh dengar dan boleh fikir. Yang ketiga, dia, the true love of the children is known during the old age of the parents. Ikhlas anak-anak ni, ikhlas ke tak mereka dengan kita? Bila kita boleh tengok? Bila kita tua. Tuan-tuan ada dapat video viral saya cerita tentang kehidupan ni. Ibu bapa ni ada waktu dia jadi basketball, ada waktu dia jadi football, bola sepak, ada waktu dia jadi bola golf, ada waktu manusia. Bapa sihat, anak berebut. Semua nak tunjuk sayang dekat bapa. Bapa kena angin ahmar, paralyzed, nak kena urus A to Z. Masa tu kena anak-anak. Anak sulung kata dia sibuk, tolak pergi dekat anak muda kata dia pun kalut, tolak. Apa jadi dengan orang tua ni? Di situ dapat dilihat keikhlasan anak-anak. The true color of sibling is known during distribution of inheritance. Dia kata keikhlasan adik-beradik ni, abang, kakak, adik ni, keikhlasan ni dapat dilihat bila nak bahagi pesaka. True color nampak. Ada dua orang daripada keluarga tu cadangkan, kata kita ni laki-laki ada 4 orang, perempuan ada 4 orang. Why not harta peninggalan ayah ni kita bahagi equal, kita bahagi sama rata. Pasal adik-beradik perempuan pun bukan senang, susah. Kata jadi kita bahagi sama rata. Ada tentu true color nampak. Kalau itu saya tak setuju. Kata saya nak ikut Quran. Quran suruh. Nak ikut Quran. Kalau ikut Quran, kesusahan adik perempuan dia kena tengok, dia kena jaga. Kesusahan adik perempuan dia tak jaga, tapi dia nak ikut Quran, tang nak ambil dua bahagian. Di situ nampak true color. Tak apa, ambil simpan, tak usah kata apa. The sincerity of friend is known during hard time. Ini kawan. Kawan kita ikhlas tak ikhlas dengan kita, kita nanti kenai bila kena time susah. Kita kena buang kerja, itu time susah kita. Kita telefon dia, dia dendam angkat. Oi, hang pergi mana? Lama tak nampak. Dah kata ni aku Allah, dia kata ni 2 bulan dah ni tak ada kerja ni, kena buang kerja. Tukar tu ayat pengabih. Dan dia jadi apa? Kasim baba dengan apa? Habis. Itulah dia kata, ni sat, ni tengah dua kereta ni, nak berhenti buah minyak tak? Ayat 16 tu. Lepas tu kau tak angkat lah. Kenai kawan. The true relative are known when one is sick, dia kata. Sedara mara ni kita nak kenai dia bila kita sakit. Siapa pun tak mai jenguk, siapa pun tak mai tengok, siapa pun tak ambil tahu. Baru tahu sincerity itu, keikhlasan dia tu terang mana. The love is known when there is no means of benefit. Cinta sejati ini boleh tahu, kasih yang sejati ini boleh tahu apa dia, bila kawan tu dah tak ada apa. Dulu dia ada apa-apa, kita boleh dupi dua baikkan dia dengan apa-apa. Bila tahu dia tak ada apa, boleh tahulah. Betulkah ada kasih di antara kita?
And a true believer is known during times of hardship. Iman, orang ini boleh tahu bila? Apabila kita jumpa zaman dihimpit kesusahan. Tuan-tuan, berapa ramai orang tuan-tuan, bila dihimpit susah, bunuh diri. Baru tahu iman dia banyak mana. Berapa ramai ni tuan-tuan, dua tahun ni kena pandemik COVID-19 ni. Allahu Akbar, ribu pengajaran dok ada dalam ni. Waktu dihimpit susah ni, kita ingat Allah ke tak? Kita buruk sangka dekat Allah ke tak? Ini semua ni sendiri muhasabah diri sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu baru mukadimah, kitab tak baca lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu membawa pengajaran kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 tuan-tuan, muka surat 133. Muka surat 133, tajuk dia orang haji yang afdal. Orang haji yang afdal dan yang akmal. Dia nak cerita kata orang pergi buat haji ni ramai. Berapa orang daripada yang pergi buat haji ni, dia mendapat haji yang betul-betul berkualiti. Yang afdal, yang akmal. Haji yang sempurna. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita semua tahu, haji ni apa dia tuan-tuan? Salah satu daripada pilar tiang dalam Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Maksudnya apa? Maksudnya haji ni kok mana pun nak kena buat. Kok mana pun nak kena buat. Nak kena tu maksudnya apa? Maksudnya wajib bagi orang yang mampu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala bagi janji yang cukup besar kepada haji ini. Hadis riwayat kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata apa? Pasal haji, pasal umrah ni, orang yang pergi umrah, lepas tu dia pergi pula umrah. Tahun ni dia pergi, selang setahun dia pergi. Di antara dua umrah itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kafarah dosa. Allah hapuskan dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Tu, anjuran supaya kita teringat nak pergi. Kan Nabi SAW kata, tak disuruh manusia ni bersusah payah pekin belanja melainkan kerana nak pergi ketiga tempat. Apa dia? Nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak pergi Baitul Maqdis. Lain pada tu, jangan sampai menyusahkan diri. Duk pekin belanja, makan Maggi hari-hari. Persiapan ni? Dah daripada duk ajak pergi tour Europe. Tak payah. Ampi makan lagi boleh. Betul-betul ada duit lebih nak pergi tak apa. Tapi kalau sampai nak kena pekin untuk nak boleh pergi, ketiga tempat ni. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Itu kata Nabi SAW. Hadis ni Nabi kata apa? Orang buat umrah, dengan umrah dia nak pergi pula. In between tu, Allah menjanjikan kafarah dosa. Allah menjanjikan penghapusan dosa kecil. Dan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan orang yang pergi buat haji dan dapat haji yang mabrur, tidak ada janji kepada dia melainkan syurga. Cukup tinggi syurga ni, semua orang duk cari. Siapa yang nanti dapat janji dapat syurga ni? Siapa dia? Orang yang pergi buat haji dan dia dapat haji mabrur. Haji mabrur ni apa dia? Haji mabrur ini ialah haji yang tak bercampur dengan dosa. Allahu Akbar tuan-tuan. Pi buat haji daripada pi sampai balik, cantik aja. Dia jaga semua. Daripada awal pi, duit halal.
Dia pergi buat haji tu duit halal, memang duit titik peluh dia, duit halal. Tu awal sekali. Pi sana, segala rukun, segala wajib haji, segala sunat, semua dia jaga elok. Tak ada cacat celah. Tawaf dia buat elok, sa'i dia buat elok. Wajib haji ni pi bermalam di Muzdalifah, di Mina, dia buat cantik semua. Jaga semua ni cantik, rukun, wajib haji, sunat, semua dia jaga elok. Tidak ada riak, tidak ada sum'ah. Ibu haji ni tak ada ingat nak menunjuk ke orang apa, tak ada, semata-mata nak cari keredaan Allah. Dia buat semua benda ni, insya-Allah dia bawa balik haji yang mabrur. Siapa boleh buat macam ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Tidak ada janji lain daripada Allah melainkan janji syurga. Kita baca. Masalah dia kata orang haji yang afdal itu macam mana? Bermula orang haji yang afdal dan orang yang sempurna pahala hajinya ialah orang yang bersusah payah ia mengerjakan hajinya. Tu dia. Dia tengok daripada angle tu. Angle apa? Angle dia pergi buat haji sekali package dengan kesusahan yang ada di dalamnya. Dia randuk habis semua. Menanggung kesusahan tu. Yakni memperbuat hajinya dengan tidak menanti banyak duit. Tak tunggu banyak duit. Agak-agak ada duit untuk belanja, nak pergi haji, belanja di sana, balik dan duit tinggal dekat anak pinak, dekat keluarga di rumah ada cukup. Bismillah, angkat beg pergi. Begitu. Supaya dapat sempurnakan makan minumnya, tempat tidurnya, tempat istirahatnya di dalam kapal ataupun masa berlabuh dan berhenti di mana tempat. Dia kata dia tak ambil kira itu semua. Agak-agak okey saja. Tak ada nak demand macam-macam waktu pi haji ni. Apa yang ada itu saja. Dia macam tu. Bahkan memperbuat akan haji itu dalam keadaan tidak dapat sedap dan senang. Allahu akbar tuan-tuan. Sehari saya nanti cerita apa? Cerita kapai haji, kapai ayam. Sehari ada, dia main tajuk tu sekejap lagi. Tajuk kapai ayam ni. Zaman lah ni zaman kapai terbang. Zaman kapai terbang ni pun, ya Allah, demand macam-macam. Demand macam-macam pi. Sampai-sampai orang tempatkan di hotel. Oh, pasal apa saya dapat hotel jom. Kawat macam tentera Nazi, pi pejabat tabung haji. Tanya pasal apa saya diletak di hotel ni, jauh. Kawan saya, kami daftar sama-sama, dia dapat tak boleh di tamu susah langsung, susah sikit kawat pi bertengkar di pejabat, semua orang pegat tengok, orang kenal dia, Allah, dia ni ke dia ni, pasal di sana duduk mengaji bagus, orang kata duduk pergi mengaji masjid bagus, tapi bila mai musim haji dia pi haji, dia pergi jadi macam tu. Baik, kerana apa? Kerana tiada memperbuat sedap dan senang dan suka bersusah payah menyempurnakan segala pekerjaan haji itu. Dia sanggup melalui kesusahan waktu buat haji. Susah tuan-tuan. Walaupun lah pergi dengan kapal terbang, dia ada test lain. Test kesabaran ni dia ada. Duduk di Padang Arafah, cara Padang Arafah. Bergerak daripada Arafah nak pergi Muzdalifah, itu cara nak pergi Muzdalifah pula. Sampai-sampai di Muzdalifah, turun-turun tu dia. Duduk tahan nak buang air. Turun-turun duk cari pancong, duk cari toilet tak jumpa. Tengok kanan manusia, tengok depan manusia, tengok kiri manusia, tengok belakang manusia. Ni yang kita nak buang air macam mana? Oh, kacau tuan-tuan. Macam ni punya siri ujian Tuhan dia bagi ni. Nak bawa balik haji mabrur bukan senang. Sat lagi orang bergerak daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina. Orang lain ni bas main, bas kita kena bas nombor 50. 50 ni kalau si lugong lu bas Padang Serai lah. Duk tunggu 50, dia duk main 51, dia duk main 53, dia langkah 52 ni saja Tuhan dia nak test kita. Ha, main subuh 52, main muka tu Arab penuh, hati hebat. Kok mana ni? Pegawai tabung haji tak ada lah masa tu, dia pun tak tahu cari tempat menyorok, tambah menyorok, dia pun tahu kalau ada saat lagi, dengan dia habis haji dah. Tuan-tuan, tak mudah. Tak mudah apa? Tak mudah nak bawa balik haji yang mabrur, itu saja. Nak buat haji tak susah, nak buat haji senang, kita faham semua pergerakan dan kita boleh buat, tapi nak balik haji yang mabrur itu susah.
Maka tiada suatu yang tinggal daripadanya, daripada segala fardu dan segala wajib dan segala sunatnya. Buat habis, jaga ni semua ni, segala rukun haji, segala wajib haji, segala sunat semua. Adapun orang yang menyempurnakan hajinya pada rukunnya dan segala wajibnya, dan tiada membayar, dan juga membayar segala damnya. Kalau dia ada buat salah, pi potong kuku ke, pi buat benda yang nak kena dam, bayar semua, buat bagi elok. Tetapi tidak cukup menyempurnakan segala sunatnya serta dengan tidak mau bersusah payah amat seperti keadaan semuanya, buat dengan gopoh gapa. Tapi dia buat semua, rukun haji dia buat elok, wajib haji dia buat elok, sunat-sunat haji dia buat elok. Elok tu maksudnya buat, tapi kalut. Buat kalut, buat tak sempurna. Dia ibadat ni, dia tak boleh kalut, tuan-tuan. Ada hadis, Nabi tengah duduk semayang, ada sahabat main lambat, lari bubak-bubak-bubak-bubak nak main, nak semayang sama dengan Nabi. Bila habis semayang, Nabi tanya, siapa dia tadi yang lari kalut tu? Syekh ni kata, saya lah. Nabi kata, at-ta'anni minallah wal-ijlatu minasyaitan. Nabi kata, tenang itu daripada Allah, kalut gopoh gapah itu syaitan. Ibadat dia tak mau, dia tak mau kalut, dia mau slow and steady, buat bagi sempurna. Itu sebab ayat Quran dia kata apa, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Sempurna, Tuhan kata, buat bagi elok. Dan banyak yang mau mengambil rehat, pi buat haji kira lagu nak rehat. Dia ni satu tekong sembang di Arafah, kira dia buka dia punya satu macam satu kedai kopi je. Orang lain duk baca Quran, orang lain duk zikir, orang lain duk talbiah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, paling-paling tidak pun duk berdoa. Dia duk pecah gebang, duk buka cerita Pilihan Raya Melaka, dia duk buka di Padang Arafah, duk bawa macam ni cerita. Dua cerita kata, aku kenal dia ni macam, Allahu Akbar, tuan-tuan, sayang, nak dapat pi haji bukan senang, dah dapat pi buat bagi rosak macam tu, tak mau, dia kata. Jangan kita pergi buat kerja-kerja macam ni, nak berehat banyak dan sebagainya. Maka yang demikian itu tidak afdal dan tidak dapat banyak pahala, dia kata. Kalau macam ni punya style pi buat haji, bawa balik title saja, tak bawa balik mabrur. Seperti mana orang yang telah diterangkan dahulu, demikian khabarnya tersebut adalah hadis riwayat At-Tirmizi dengan kata di Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala qama rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala manil hajj ya rasulullah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia telah bangun berdiri satu laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta ditanyanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang hajinya afdal dan terlebih sempurna pahala dan amalnya ya Rasulullah? Satu orang bangkit tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ramai-ramai orang pergi haji ni, siapa yang akan dapat haji yang special, dapat haji yang sempurna, dapat haji yang mabrur, siapa? Supaya hamba dapat amalkan macam dia. Dia kata, dia minta Nabi habang supaya dia nak buat macam yang Nabi kata tu, dia nak haji yang mabrur. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan laki-laki itu, maka segera Nabi jawab. Nabi kata, asya'ithu at-tafilu. Nabi kata, orang yang kusut masai rambutnya. Ciri-ciri orang tu dapat haji mabrur, kira rambut pun tak ada nak sikat, kusut masai rambutnya, tiada bersikat dan tiada berbasuh rambutnya, lagi bau busuk badannya kerana tidak mandi. Ha, memanglah, masa dalam ihram, kita dilarang daripada kerap duk sikat rambut. Dia ni masa duduk di Malaysia ni, dia ni pun satu playboy juga, satu hero Korea. Jadi bila pi haji dah, kira sikat ni dia ambil duk cungit, pakai kain ihram pun selit sikat juga. Contoh, ralih sikit-sikat rambut, ralih sikit-sikat rambut, saja duk rajin sikat, terlucut keluar rambut, kena dam. Jadi sebaik-baiknya apa dia, masa dalam ihram, hindari daripada duk kerap sikat rambut. Jadi Nabi kata apa? Bila satu orang ni duduk kalut dengan ibadat haji dia ni, duduk sibuk dengan ibadat haji ni, dia pun tak ada nak sikat rambut, maka rambut dia jadi kusut.
Itu tanda kata dia fokus dengan ibadat dia, dengan haji dia. Dan dia kata bau badan bau sikit. Pasal apa? Pasal tak mandi. Bertolak keluar daripada Mekah nak pi ke padang Arafah tu, itulah mandilah. Sampai di Arafah tak boleh nak mandilah. Bergerak mai Muzdalifah. Bergerak mai ke Mina, nak mandi apa tuan-tuan? Masuk buang air pun depa hinggut pintu macam nak apaan. Lagi nak mandi dalam tu. Mula dia ketuk. Haji, cepat sikit, ramai luar ni. Ada macam tu dulu. Kita duk buat alik lagi. Tepuk kuat sikit. Haji, pasang. Pasang. Dia nak jadi pasal dah. Haji. Kita duk buat alik lagi dalam tu, duk mandi dengan duk apa semua. Tak lagi kaki naik di pintu tu, ketebum, ketebum bunyi. Keluar-keluar dengan kita ada sepuh sekali. Ujian kesabaran masa tu. Semua orang stres. Macam-macam sebab nak jadi stres ni. Macam-macam sebab. Makanan, main-main kat dia. Ayam rebuih mantah. Dia pergi dapat begitu. Nasib lah, siapa nak dapat. Hak tak dapat, dia kata, saya pergi okey lah semua. Makan okey. Hang okey, hak tak okey no. Saya tak ada apa. Duduk dekat Muzdalifah okey lah. Hang okey, hak tak okey no. Tuan-tuan, ada orang tersangkut di Muzdalifah. Tersangkut kira patutnya bila lepas tengah malam tu baik main kira bergerak pergi Mina lah, dia sampai waktu duha esok dia dah di Muzdalifah lagi. Baik tak sampai waktu duha esok ni, dah tengah hari lah, baik tak sampai lagi. Baik dia tak sampai lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu orang tak sama. Jadi bagi orang yang kena test ni, dia tak boleh tahan, hilang sabar, merosakkan ibadat haji dia, hilanglah mabrur pada haji dia. Tak boleh mandi. Nabi kata, maklumlah di dalam dia mengerjakan haji, dia di dalam ihram, tidak boleh sikat rambut, tidak boleh pakai bau-bauan, dan sentiasa duduk dalam keadaan beribadah, zikir dan talbiyah dan tahlil dan tasbih dan membaca Quran dan sembahyang dan pekerjaan haji. Duk sibuk dengan benda tu. Diri sendiri jadi macam tu. Orang macam ni, kalau dia ada sabar, pahala cantik. Nabi SAW kata macam tu. Baik, masalah alamat-alamat dan tanda-tanda kerja haji yang afdal. Ketahuilah saudaraku, adalah bagi haji itu ada beberapa amalan yang menjadi tandanya, supaya masyhur ia pada satu daripada rukun Islam yang lima. Setengah daripada kerja yang menjadi syair haji itu, di antara amal yang menjadi syiar kepada ibadat haji, dia kata apa? Tawaf, sa'i. Itu syiar. Syiar haji dengan umrah ni, syiar dia apa dia? Tawaf. Sa'i. Ini orang pergi buat haji, pergi buat umrah, mesti kena buat dua benda ni. Dua benda ni syiar kepada ibadat haji. Dan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, mulut duk sebut macam tu. Dan menyembelih hadiah dan lain-lainnya. Dalam Quran sebut al-hadiyu. Al-hadiyu ni sembelihan dibuat kerana dia buat haji tamattu ataupun haji qiran. Maka dia kena sembelih seekor kambing sebagai dam kepada tamattu ataupun qiran. Maka dia pergi di sana, dia buat sembelihan tu. Tuan-tuan, kalau siapa dapat rezeki, ada rezeki pergi haji, masa di Mina, kita tidur nu balik sana terowong Muasim tu. Dah lepas kita selesai dah hari 10, pagi 10 tu melontar jamrah akabah apa semua cantik, kita tahlul. Kita cukup rambut, kita tahlul. Tahlul awal. Kita balik pergi kemah kita, kita boleh dah pakai t-shirt, pakai track bottom, pakai slok track dah boleh dah. Pasal kita dah tahlul awal. Tuan-tuan, lapang-lapangkan masa pi ronda explore kawasan Mina tu. Pi explore di kawasan Mina, kawasan yang kemah kita dengan nak pi tempat melontar tu, explore. Dia ada satu kawasan, dia panggil kawasan mazbah. Kawasan tempat sembelihan. Pi ronda saja, pi ronda. Kena sesat orang ramai tu ada. Zaman lah pula, tak ada masalah. Pi ronda tengok, jumpa kawasan tu. Adahi, dia tulis. Oh, tu tempat besar. Adahi. Adahi ni apa? Tempat sembelih korban. Kepada orang yang buat haji tamattu, dia nak kena dam seekor kambing. Kalau dia memilih untuk bayar dekat tabung haji pergi settle benda tu pun tak apa.
kalau dia pilih untuk nak pi di tempat sembelihan tu, dia nak bayar untuk dam tamattu' dia di situ pun tak apa. Kalau dia dah bayar duit dekat tabung haji untuk buat sembelihan apa, untuk buat dam tamattu' dia, dia boleh pi buat korban di tempat sembelih tu. Saja pi tengok tuan-tuan. Bukan nak pi selalu buat haji ni, sekali itu aja. Jalan tengok. Oh, sampai tani. Pi tengok. Oh, tani dia kena beli kupon. Kibas harga 450 rial, kita bayar duit, dia bagi kita kupon. Kita ambil kupon tu, pi kat tempat kaum sembelih ni, tunjuk kupon. Tunjuk, dia tunjuk kambing kita, kita pun hangguk, dia pun sembelih. Ram, ambil cantik. Kita dah buat satu. Kita buat korban di Mina, di Tanah Haram. Mina, Mina ni dia ada banyak makna tuan-tuan. Mina. Kalau di sana, di Mekah, dia panggil Muna. Muna. Mina ni maksud dia, daripada perkataan Amna, tempat mengalir darah. Mina ni Amna, tempat mengalir darah. Di situlah kejadian apa, Allah perintahkan Nabi Ibrahim suruh sembelih anak dia Nabi Ismail. Di Mina kejadian dia. Ambil sempena daripada kisah itu, maka dibuat tempat mazbah, tempat sembelih di Mina. Kita pergi sana, kita tengok benda-benda ni semua. Ronda-ronda tengok dah kita. Jumpa satu signboard biru dekat dengan terowong, dekat tunnel tu, satu signboard biru. Dia tulis itu slaughter houses. Tempat sembelihan di situ. Ha, ikutlah, ikut arrow tu, itu dia sampai tempat dia. Kita tengok sendiri macam mana mereka sembelih, mereka apa. Kita duduk di sini tuan-tuan, nak buat korban, pilih untuk buat korban di Mekah, di Madinah, apa semua. Hak syarikat aduk kutip duit tah dia buat sungguh gedak kita tak tahu. Kan? Dulu saya buat hak dulu punya, kemudian dia ambil gambar video. Dia bubuh senarai nama kita hak buat korban di Mekah ni. Syamsuri Ahmad, dia kata, sembelih kambing tegong. Sebut nama bini kita, sebut nama anak kita, dia sembelih, sembelih. Kuih duduk kemudian ni, bagi nama, bagi dia dengan yang namelah tu apa, tak tahu. Dia kata dia akan bagi sijil sembelihan lah. Dia kata, tunggu-tunggu, sijil tak main, gambar tak main, video pun tak ada. Kita duduk telefon tanya, Allah dia kata, sabar saya, usaha ni kami tengah ni banyak ni, tahun ni ramai memang. Sampai nak main raya pusa pula dah, tak dapat apa pun. Kita pun tak tahu dia buat ke tak buat. Syarikat saya bagi duit ni, dia mau dengar benda saya kata ni. Bukan tuan-tuan, kita, tuan-tuan, orang duk kata lah ni, ramainya penunggang agama ni, benda lagu ni lah, dia tunggang sungguh ke tak, kita tak tahu. Tetapi cara dia buat tu menyebabkan berlaku tamahan. Punya ramai orang kutip duit lah ni, dia ni kutip duit untuk Quran, dia ni kutip duit untuk telaga, dia ni kutip duit, dia ni kutip duit. Kita tak tahu dia buat betul ke tak. Yang kita tahu, dia tukar kereta baru. Bukan kita tuduh kata duit tu dia pergi beli kereta, tetapi benda tu jadi kita jadi tak cantik. Dalam keadaan orang duk kata ni orang-orang agama ni duk tunggang agama, sampai orang buat filem penunggang agama. Dalam keadaan macam ni, kita pergi corak minyak berat lagi di api tu, bagi sambak kuat lagi. Tuan-tuan, saya tak tahu, kadang-kadang saya makan hati dengan benda-benda macam ni. Makan hati muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sudah-sudah dengan fitnah-fitnah yang duk jadi ini. Kalau kita nak buat benda tu, biar transparent, bagi nampak betul benda tu, bagi puas hati orang yang ambil bahagian ni, bagi puas hati. Jangan bagi jadi ada kesamaran, jangan bagi jadi orang ingat macam-macam. Pasal apa? Pasal benda tu bukan fitnah dekat dia, fitnah kepada orang agama keseluruhannya. Nanti pakat kena tempih seorang sikit. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kena sebut benda ni. Pasal bila tak sebut, menjadi-jadi. Bila saya sebut, pasal duk ambil cas apa mahal, orang panggil ceramah cas, oh, ramai orang marah kat saya. Tapi kita kena sebut. Pasal apa? Kalau taklah siapa sebut, ada orang yang mengambil kesempatan ini menjadi-jadi. Eh, malu tuan-tuan. Aib besar kita ambil kesempatan atas agama ni. Aib besar. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Baik. So, dia kata di antara alamat-alamat dia apa dia? Pi buat apa sembelihan al-hadiyu. Pi buat sembelihan korban masa tempoh ibadat haji. Maka alamat-alamat dan syiar-syiar haji itu ada yang afdal setengah daripada setengah.
Maka yang afdalnya itu ditanya oleh sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kata Abdullah bin Umar, faqama rajulun akhar faqala ayyul hajji afdal. Dia kata apa? Maka bangun pula satu laki-laki lain daripada kalangan sahabat Nabi, tanya kepada Nabi, kata dia, ya Rasulullah, mana alamat dan syiar haji yang afdal itu? Satu orang bangkit pula, dia kata, ya Rasulullah, antara banyak-banyak syiar ibadat haji ini, hak mana yang paling afdal? Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan sahabat yang demikian itu, terus Nabi jawab, faqala al-ajju wa-thajju. Nabi jawab lagu itu pula. Nabi kata apa? Sabda Nabi bermula, yang afdal di dalam syiar haji itu ialah meninggikan suara ketika talbiyah. Banyak amalan kena buat di dalam haji, di dalam umrah ni. Dalam banyak-banyak ni Nabi kata, yang menjadi syiar besar dia, apa dia? Talbiyah. Dan talbiyah itu diangkat suara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan, dengar pun dia main. Dia main tu, aura ibadat tu dia main. Ni duduk atas bas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Macam tak makan nasi. Bila sahabat tanya Nabi, dia kata di antara banyak-banyak syiar di dalam ibadah haji ini, apa syiar yang utama? Yang utama. Yang utama Nabi kata apa? Talbiyah itu suara kena kuat. Tuan-tuan, it's very important. Itu sebab bila kita pi buat haji ke buat umrah ke, start daripada Bir Ali, kita sudah niat nawaitul umrah ke, nawaitul haji apa ke, start daripada situ, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jomai feel kita untuk buat ibadat itu. Tapi oleh kerana perjalanan itu 5 jam, lena lah saya lagi lena. Dekat nak sampai Mekah, nampak menara, labbaik Allahumma labbaik, penai balik, tak apa. 5 jam kalau tak berhenti kacau, tuan-tuan. Kan? Tapi jangan daripada awal kita sayang suara. Tak mah, dia kata. Maka ucapkanlah labbaik Allahumma labbaik sampai akhirnya itu dengan kuat suara, dia kata. Dan tidak dengan diam-diam, dan tidak dengan tidak dengar ke mana-mana, cakap macam duk bisik dengan bini. Talbiyah macam tu. Tak mah, Nabi kata. Dan menumpahkan darah sembelihan al-hadiyu daripada unta atau lembu atau kibas. Maka siapa memperbuat yang demikian itu, maka memperbuat dia akan syiar haji, dan itulah yang afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabil dalam ayat 97 surah Ali Imran, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dia nak bincang tentang perkataan sabil. Sabila itu apa maksud dia? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Buatlah haji yang wajib ke atas manusia itu terhadap Allah bagi mereka yang sabil, sabila bagi mereka yang mampu. Apa maksud mampu tu? Dan bagi Allah hati orang-orang yang mengerjakan haji di Baitullah itu, siapa yang kuasa berjalan pergi kepadanya. Maka makna sabil dalam ayat itu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal dan kenderaan. Sabil itu maksudnya apa? Mampu dari segi bekal. Bekal maksudnya apa? Duit ringgit. Kita ada duit untuk belanja haji, kita ada duit untuk makan minum selama kita duduk di sana, dan kita ada duit tinggal dekat keluarga yang ditinggal di rumah. Yang tu maknanya kita ada sabil. Kita ada cukup bekalan. Dan yang kedua, dia kata kenderaan. Ada kapal ayak kalau dulu. La ada kapal terbang. Ada pula la ni. Dia panggil apa? Ustazah basikal. Apa? Dia pergi Mekah kayuh basikal, tuan-tuan. Jangan main-main dengan dia. Sekejap lagi dia nanti cerita. Boleh tak boleh dia buat kerja lagu tu? Kayuh basikal pergi Mekah. Geng motor ni dia. Kayuh motor dia pergi Mekah. Geng 4-wheel drive. Dia pederai Pajero dia pergi Mekah. Adakah itu termasuk di dalam sabil, di dalam kenderaan yang dimaksudkan oleh ayat ni?
Dia beritahu. Bermula dalil yang menunjukkan hadis demikian itu ialah sepotong hadis yang didatangkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia, faqama rajul akhar faqala masabil ya Rasulullah. Sahabat sudah bangkit dan tanya kepada Nabi, apakah sabil itu? Sabil yang disebut dalam Quran itu ya Rasulullah. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan sahabat yang demikian itu, maka Nabi terus menjawab, qal azadu warrahilah. Nabi kata maksud sabil itu ialah bekalan dan kenderaan. Dua ni ada, cukup boleh pergi haji. Kata At-Tirmizi, ini hadis tiada kami ketahui daripada Ibn Umar melainkan daripada ini wajah. Masalah bekal dan kenderaan pergi mengerjakan haji itu bagaimana? Kata Khazin, dia dalam tafsir, bermula hukum bekal dan kenderaan pergi haji iaitu bahawa seseorang itu ada kenderaan yang patut baginya. Kenderaan yang patut ni apa dia? Kalau dulu, kapal ayam. Kalau lah ni, kapal terbang. Jadi dia boleh gunakan benda-benda tu untuk nak pergi buat haji. Baik, itu kenderaan yang patut. Dan didapati daripada bekalan itu, barang yang cukup akan dia pergi balik. Makanan semua cukup. Yang lebih daripada nafkah diri dan nafkah orang yang wajib ke atasnya, akan nafkah dan pakaian dan sebagainya, dan lebih daripada hutang. Ha. Dia ada duit cukup untuk belanja dia pergi balik, belanja makan minum dia dengan keluarga yang tinggal, dan duit tu mestilah lebihan daripada hutang dia dekat orang. Kalau dia ada hutang, bayar hutang tu, jangan pergi haji. Hutang ni maksud hutang apa? Hutang dia dekat orang. Kalau hutang kat bank, nak kira tak boleh pergi haji, tak boleh pergi semua. Beli rumah semua bank, beli kereta bank, pakai tak pergi haji sampai sudah kita. Hutang ni ialah hutang dengan orang. Kita hutang dia RM2,000, lagi tak bayar RM2,000, tak boleh pergi haji. Kena bayar kat dia dulu. Sebab itu keperluan orang tu. Tu, dia kata. Yang lebih daripada nafkah dirinya, dan juga nafkah yang orang yang atas tanggungannya, dan lebih daripada dah bayar hutang. Dan didapati pula orang-orang yang sama pergi haji itu, keluar orang itu pada waktu beradat keluar haji orang-orang negeri itu pada waktu-waktunya, dan jikalau keluar orang itu mau keluar sama itu sama-sama itu dahulunya, atau keluar mereka itu lewat daripada masanya, maka tiada sampai mengerjakan haji ini. Dulu cerita kapal haji. Cerita kapal haji dulu, dia, tuan-tuan, saya kemarin dulu, saya dah nak baca cerita kapal haji ni, kenalah buat homework sikit. So, kita tak ada naik kapal haji. Kapal haji last tahun berapa, tuan-tuan? 1976. Last. 1977, kapal terbang. Okay. Saya duk baca, dalam pada baca tu, saya jumpa kita punya sahibul samaha Datuk Seri Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim, Mufti Pulau Pinang lah ni, dia pernah pergi kapal ayam, kapal haji. Dia dalam baca saya tu, saya jumpa cerita dia. Dia pergi tahun 1956. Umur dia masa tu 13 tahun. Dia pergi dengan family, satu family, dia pergi haji, dia pergi bawa dia. Dia umur baru 13 masa tu. Saya tengok-tengok dia, ini cerita cantik, tak payah baca panjang-panjang, telefon dia. Yang ni life experience dia. Saya call. Dia pun angkat. Assalamualaikum, kata dia, tu apa-apa, sihatkah, dari mana ni? Oh, dia kata ni ada di Kuala Lumpur, dia kata. Saya minta maaf tu, boleh kan nak ambil masa sikit? Masa apa tu, dia kata. Kata saya baca dalam satu artikel, cerita kata Datuk pergi haji zaman kapal ayam tu. Oh, tu cerita lama tu. Umur anak 13 kata masa tu. Ah, betul ya. Kita baca tu betul. Okey. Betul. Boleh cerita sikit kah? Ish, dia kata telefon lain boleh tak ni? Saya duk ada di istana negara, dia kata. Allah, dia kata. Ini dia nak bagi Tan Sri kah? Dah. Ada kerja di sana. Allah kata. Tu balik bila? Dia kata tengok esok lusa ke apa? Oh, saya kata tak boleh lah. Kuliah masjid dah nak main lah ni. Dan nak tanya sikit saja. Saya kata nak tanya sikit saja. Apa dia? Dia kata. Dah, kapal haji ni,
Okey, bertolak bila? Dia kata bulan Ramadan, bulan puasa. Betul lah, ayah saya pergi haji tahun 1975. Bulan puasa lah. Tang ramai orang tak puasa, hak pakai pergi hantar ni. Kan? Bukan anak pergi tu, hak pergi hantar ni. Pakai beli ayam tebu, minum. Tuan-tuan, dermaga tu panas tarik tuan-tuan. Kari rengkung ni. Jadi bila duk tengok balang ayam tebu, ini satu kacau. Pakai beli duit. Pergi hantar orang pergi haji. Dia kata bertolak bulan puasa. Okey, saya kata. Perjalanan, saya tanya poin-poin saja. Kata, Habuan nak share dengan jemaah Masjid Fahim. Saya kata, kuliah ni cerita sikit pasal sejarah haji ni. Oh, boleh. Ana, dia kata, pi apa, naik kapal, ni ada tulis ni, jangan main. Pi naik kapal Anshun. Dia kata. Saya kata, kapal apa? Kapal Anshun. Apa tu? Kapal ni kapal Hong Kong. Dia kata. Anshun. Balik, naik kapal Anqing. Dia kata, pi kapal lain, balik kapal lain. Ana, dia kata, Sahibu Samah Datuk Sri Mufti. Ana pi, dia kata 12 hari. Belayak 12 hari. Nak sampai ke Jeddah tu 12 hari. Balik, dia kata 14 hari. Pasal kata pasal apa? Dia pi Leon makan angin dulu ke? Dah. Balik kena ribut, dia kata. Tuan-tuan, ni nak cerita payah orang buat haji dulu ni. Balik, dia kata kena ribut. Dengan ribut, dengan badai, dia kata dengan dia lambung kapal ni, dia kata naik tinggi pokoknya tu, dia hampir turun. Dia kata, Ya Allah. Dia cerita. Tu dia, saya kata. Duk sana berapa lama? Dia kata macam ni lah. Pi sampai balik rumah, 4 bulan dia lah. Allahu Akbar. 4 bulan tuan-tuan. Pi nak boleh ke sampai balik tu 4 bulan. Tuan-tuan bayangkan. Dahsyat. Betullah Ramadan. Sampai sana ada lagi Ramadan. Lepas tu Syawal dia ada di Mekah ke ataupun di Madinah. Lepas tu Zulqa'dah. Lepas tu dia main Zulhijjah. Haji, habis sah lera haji semua, barulah duk tunggu turn pula nak balik. Duk tunggu turn, dapat turn balik, kira Muharram baru sampai balik. Allahu Akbar. Pukai betul haji dia pun macam tu. Saya kata, tambang berapa tu? Dia kata, tambang masa ana 700 satu kepala. 700 per pack. Tu dia kata, dahsyatnya. Ya, dia kata, tu cerita kapal haji dulu. Kita dengar tuan-tuan. Ayah saya pergi haji, tahun 75. Dia pencin tu, dia pergi haji. Naik kapal ayah juga, pergi hantar di dermaga tu juga. Tuan-tuan, dulu Achin Street, tuan-tuan pernah dengar Achin Street? Orang Penang pernah dengar lah 2 minggu tu. Ni orang belah seberang ni, Achin Street. Achin Street tu Aceh lah, jalan Aceh, lebuh Aceh. Kan? Orang Penang tuan-tuan, belagak, cakap orang putih. Orang sebut lebuh Aceh, dia lupa lah, lebuh Aceh, tahu-tahu. Achin Street. Oh, tahu. Orang putih tuan-tuan. Ni, Penang ni. Green Lane. Mana? Penang Road. Semua orang putih. Tahu mana ni? Kapal haji dulu. Port Swettenham. Orang Penang. Itu yang Mamu apa? SP channel apa? Duk rancak tu pasal tu lah. Cara dia cerita tu. Kan? Kata orang Penang ni. Dulu Achin Street tu, ni orang cerita orang nak pergi haji ni, 3 minggu sebelum kapal nak bergerak, dah ada dah di sana. Yang hak naik di Penang ni, bukan orang kot ni, bukan orang Kedah, Pulau Pinang. No, daripada Sabah, Sarawak pun ada. Lintah luk main, pasal nak pergi haji, nak naik di Penang. Johor, Pahang, Terengganu, saya kata lah, semua main berimpun di Penang. Dekat Achin Street tu, pakat berimpun. Macam pesta Achin Street ni, dulu, cerita kapal ayak ni. Macam pesta. Tuan-tuan, bukan dia jual barang-barang haji saja. Dengan kain pelekat cap gajah, dengan kain batik, dengan ubi sangkuang, sapu cabai kot atas. Ada. Tuan pernah? Pernah makan? Ubi sangkuang. Potong begitu, ada cabai kuah rojak pula sapu kot atas. Lepas kacang pula kot atas. Ni dia makan pula lebih duduk pusing macam tu. Masa haji orang nak bertolak pergi ni, ada di Achin Street tu ada. Meriah tuan-tuan. Hak nak pergi ni mak dengan pak hantar satu bas. Satu bas dia ada di sana. Allahu Akbar. Syekh Haji yang menguruskan. Kalau lah travel agent lah, Andalusia lah, dengan juara travel lah, dengan dulu Syekh Haji
Syekh Haji inilah yang akan urus semua ni. Segala keperluan dari segi pasport, dari segi visa, dari segi transportation masa di sana nanti, penginapan jemaah apa semua Syekh Haji ni urus. Dulu ni dekat simpang nak masuk Lahak Kepang ni ada seorang Syekh Fadil ke apa nama atas. Kemudian Syekh Haji wakil di Mekah ni pula nama Syekh Taha Filfilani nama dulu. Tuan-tuan, ada Tung Sahara pula nak pilih, bawa Tung Sahara. Itu siapa Tung Sahara ni? Oh, kata pergi negeri Arab, dia nak lintas padang pasir Sahara kot. Dah, Tung Sahara ni Tung Sahara, dia nak Sahara hidup di sana esok ni. Dalam tu ada ikan kerin, dalam tu ada serondeng, dalam tu macam-macam pekerja masuk dalam tu. Nak Sahara kehidupan masa dia ada di Mekah Madinah nak buat haji esok ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Generasi yang dan kapai ayak ni, saya ingat kalau ada lah ni pun umur 80 lebih. Pasal dia last tahun 76. Kalau tahun 76 dia umur dia mesti tu 40. Mau 70 lebih 80 dah lah ni. Hak dua dah ni tak ada dah depan ni. Nasib baiklah sahibu samah Datuk Sri Mufti kita, dia pernah pergi. Saya tanya dia, nak tahu benda-benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu susah orang-orang dulu nak pergi buat haji. Atas kapal haji ni, aktiviti ni, masa perjalanan nak pergi ke Jeddah ni, atas kapal haji ni ada, dia ada kelas macam kapal terbang juga, ekonomi business class dia ada juga macam tu. Hak ni hak bayang lebih sikit mahal, duduk tempat elok sikit, deck dia ada, deck dia duduk macam-macam tu. Aktiviti yang dibuat pula atas kapal haji, ada pertandingan azan, ada pertandingan nasyid, ada musabakah, ada macam-macam. Mereka nak sampai 12 hari, 13, 14 hari ni buat macam-macam. Dalam pada tu bila berlaku kematian jemaah ni, berlaku kematian pula di kalangan mereka ni, mayat dimandikan, mayat dikapankan, mayat disembahyangkan, dan mayat diloncok masuk dalam laut untuk pengkebumian. Kapan semua dia elok pergi dekat tempat nak loncok mayat masuk dalam laut tu, mereka pasang besi pemberat di kaki tu. Bila lepas ya, dia tarik mayat tu bagi turun bawah. Ni cerita orang pergi haji dulu. Kiri kanan kapal duduk berjalan tu, ikan lumba-lumba duduk lompat pula. Kakak seronok. Masa tu tak ada telefon boleh ambil gambar. Kalau ada kan. Ikan terbang pula. Haduk terbang tu lintas ke atas kapal. Semua ni, mereka yang pergi dengan kapal yang ni, mereka tengok semua benda-benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita kapal ayak ni dia berakhir pada tahun 1976. Kapal ayak nama pun satu nama apa? Malaysia Raya ke apa? Kapal masa tu tu. Satu Malaysia Kita, satu Malaysia Raya. Dia ada dua kapal. Kapal Vietnam satu, kapal Laos satu, dibeli modified buat pergi jadi kapal haji. Malaysia Kita, Malaysia Raya. Lah keluarga Malaysia. Lah dibagi yang tu pula. Dia ambil sebenar kapal haji. Okey. Malaysia Raya terbakar dekat Port Klang. Last tahun 76. Duk parking tuan tu, tak tahu terbakar pasal apa tak tahu, terbakar dan tenggelam. Habis tahun 77 mulalah cerita kapal terbang. Susahnya nak pi haji. Tapi orang duk pi haji sobatulah. Sobatulah orang duk pi haji. Berbanding dengan kita hari ini, betapa senangnya kita pada hari ini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tujuh sebab dalam baca kitab kita ni, dia cerita tentang kepayahan orang pergi buat haji ni. Dan insyaAllah bulan depan, kita akan sambung utusan Nasrani daripada negeri Yaman datang mai berbantah di depan Nabi SAW. Okay? Satu kumpulan pendeta-pendeta besar, padri-padri besar Nasrani ni mai jumpa Nabi di Madinah ni, mai nak tanya Nabi. Dia kata, Muhammad, hang ada sebut pasal Tuhan kami. Nabi tanya, siapa dia? Isa Al-Masih. Oh, okey. Nabi kata, so apa masalah? Itu Tuhan kami. Tapi hang, dia berkata kat Nabi Muhammad, tapi hang duk kata dia ni Nabi. No, dia Tuhan. Nabi Muhammad jawab balik, no, dia kata, bukan. Dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Dia Nabi. Dia berkata, oh, kalau macam tu, adakah? Kalau kata manusia, boleh jadi macam tu. Boleh beranak, mai tak ada apa. Adakah orang lain yang macam tu?
Eh, Nabi kata awak tak ada pula. Yang tu yang nak jawab mula akan datang. Mula tengok apa jawapan Nabi. Yang kata ada orang seumpama Nabi Allah Isa alaihi salam lahir mai tak ada bapa. Ada orang yang seumpama macam tu. Kemudian episod Nasrani mai jumpa Nabi ni, dia berakhir dengan depa tak puas hati. Lepas Nabi jawab, depa tak puas hati. Akhirnya Nabi cabar depa untuk bermubahalah. Tuan-tuan dengar perkataan mubahalah? Mubahalah, bermubahalah. Panggil, okeylah kita sama-sama minta dekat Tuhan. Kita minta dekat Tuhan, siapa cakap betul selamat, siapa cakap tak betul akan dibinasakan oleh Allah. Mai kita sama-sama bermubahalah. Apa respon daripada Nasrani? Lah ni tuan-tuan pernah dengar perkataan mubahalah. Bila jadi tegang di antara dua puak ni, timbul idea untuk mubahalah. Ha, ini mubahalah kita akan terang detail dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Kemudian lagi satu tajuk yang akan datang yang sangat menarik ni. Dia cerita tentang Ahlul Bait. Tentang cucu cicit keluarga Nabi. Tuan-tuan, kita duduk dengar cucu Nabi ni siapa dia? Hasan dengan Husin. Hak mana abang, hak mana adik? Itu pun kita pening. Kita nanti beritahu siapa abang, siapa adik. Hasan dengan Husin. Dan kita nak cerita betapa sayangnya Nabi kepada cucu diorang ni. Betapa sayangnya Nabi. Dan kita akan bawa mai hadis-hadis yang menceritakan sayang Nabi ni dekat diorang cucu ni. Dan kita nak cerita apa kesudahan yang menimpa dua cucu kesayangan Nabi ini. Apa kesudahan dia? Ada dalam hadis yang sahih cerita tentang kesudahan yang sangat menyayatkan hati yang menimpa cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti tengok hadis-hadis itu semua. Dan kita nanti cerita apa reaksi, apa reaction, apa reaksi sahabat apabila cucu Nabi diperlakukan macam tu. Apa reaction sahabat ni? Anas bin Malik ada di situ. Ketika orang buat tak ketahuan tu, Anas bin Malik ada di situ. Apa tindakan Anas bin Malik? Kita nanti cerita. Dan kita nanti cerita pula sahabat Nabi ni ketika dia duduk di Iraq, ada orang mai jumpa, mai tanya dia tentang darah ba'udah, tentang hukum darah nyamuk. Mai tanya sahabat ni, macam mana kalau darah nyamuk kena jubah kita ni, macam mana? Nak kena basuh ke tak? Sahabat tanya, hang orang mana? Dia jawab, saya orang Iraq. Marah tu sahabat ni. Darah nyamuk hak kecil ni, hang mai tanya aku sampai macam ni, darah cucu Nabi hang biar. Tuan-tuan, kita nanti tengok hadis-hadis ni, hadis-hadis yang sahih. Kita tengok, kita simpan rasa dalam hati kita. Apa yang telah dilalui oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah bagi kat kita luang masa dan kita sama-sama mengikuti ilmu daripada Allah dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tuan-tuan, saya ambil kesempatan di sini satu nak merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam kita Ustaz Zulkairi Ramli. Dia hari ni last day ya. Last day. Sayang ni, saya sayang kat dia ni. Daripada mula buka masjid tahun 2012. Saya mai duduk sini masjid tak jalan lagi. 2012 masjid buka Ustaz Zul jadi imam. Daripada imam satu masjid negeri, Ustaz Zul dihantar ke sini. Daripada asing masjid sampai hari ni tuan-tuan tengok infrastruktur masjid macam mana. Sekolah harap ada, kuartus ada, tempat mazbah, mina, banak sembelih korban atas inisiatif Al-Fadhil Ustaz Zul kita. Jasa dia cukup banyak dengan Masjid Fahim ni. So saya ambil kesempatan kita ni, jemaah pengajian kita ni, rakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Ustaz Zul ni banyak jasa dia. Satu aja yang tak dapat lagi apa? Dewan Besar. Dewan Besar ni lama dah. Kalau Masjid Fahim ni dapat Dewan Besar, agak-agak tiga court badminton pun cukup. Okey. Alhamdulillah, hampir komplit lah masjid ni. Hampir komplit. Terima kasih lagi sekali kepada Al-Fadhil Ustaz Zulkairi. Sehari dia kena jadi imam yang insya-Allah geram.
Dan kita ucapkan selamat datang kepada imam baru kita, Ustaz Luqman Hakim, tuan-tuan kenal semua kan. Yang ni dia pergi Ustaz Syamsuri Junior. Syekh Luqman Hakim ni dulu imam utama masjid daerah Barat Daya, balik pula tukang ke bahagian halal, halal Jabatan Agama Penang, tukang ke PTA Kepala Batas, dan dihantar ke sini untuk ganti tempat Ustaz Zul sebagai imam utama Masjid Abdullah Fahim. Ini orang mempunyai idea yang cukup bagus, cukup banyak, dan kita bakal melihat kejutan-kejutan dia nanti buat di Masjid Abdullah Fahim ni. InsyaAllah ahlan wa sahlan. Ya Syekhuna. Baik. Dan yang ketiga, ada sahabat buat kenduri kebab malam ni. Jadi tuan-tuan sekali semua nak keluar, di tiga-tiga pintu ni ada kebab. Ambil seorang satu kenduri, doakan kepada sahabat yang buat kenduri ni, Allah bagi dekat dia kesihatan, Allah bagi dekat dia kebaikan dunia dan akhirat. Itu saja. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم